ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبي بعده قال تعالى في الكتاب الكريم اعوذ من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسول الله حبيب الكريم Jamaah salat tarawih Masjid At-Taqwa yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Puji serta syukur sudah sepantasnya dan sudah harusnya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam nikmat. Yang nikmat itu tidak pernah berhenti sedetik pun mengalir pada diri kita dari kita tidur sampai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, nikmat itu tidak pernah berhenti mengalir pada kita. Maka sudah sepantasnya lah kita menghaturkan puji dan syukur kepadanya. Dalam sebuah surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmat itu. Tapi bila siapa ingkar, maka azabku sangat pedih. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nikmat yang Allah berikan itu bisa mendatangkan dua hal. Bisa mendatangkan kebaikan untuk kita, tapi bisa juga mendatangkan keburukan untuk kita. Tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Ada orang yang masuk surga karena hartanya, tapi ada juga orang yang masuk neraka karena hartanya. Tergantung bagaimana dia mensyukurinya. Ada yang masuk surga karena ilmunya, ada juga yang masuk neraka karena ilmunya. Kenapa? Tergantung bagaimana dia mensyukurinya. Salam serta salam juga semoga seluruh curiah bagi junjungan kita, suri tauladan kita bagi Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa dan menyebarkan risalah ini hingga risalah ini menjadi rahmatan lil alamin. Semoga kita semua di sini dicatat sebagai umatnya yang akan mendapatkan kafarat pada hari akhir kelak. Amin amin rabbal alamin. Sebentar maaf saya agak ini karena kolesterol lagi naik ya. Jamaah salat tarawih yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Bulan Ramadan disebut juga adalah bulan tarbiyah. Kata bulan Ramadan adalah bulan yang disediakan Allah untuk petarbiyah kita. Bulan Ramadan disediakan Allah untuk sebagai wasilah bagi kita untuk mendidik kita menuju ketakwaan. Dalam bulan Ramadan ini ketakwaan bisa kita maknai yang pertama adalah muraqabah. Ibadah puasa mendidik kita untuk merasa dalam pengawasan Allah. Muraqabah. Jangankan makan dan minum di siang hari. Berwudu pun kita sangat hati-hati agar air itu tidak masuk ketika kita berkumur, itu tidak masuk ke dalam kerongkongan atau pencernaan kita. Walaupun tidak ada yang melihat kita, tapi kita tahu bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Dan itulah makanya ibadah puasa itu mendidik kita untuk merasa selalu berada dalam pengawasan Allah. Kemudian makna takwa yang kedua dalam bulan Ramadan adalah mu'ahadah, yaitu mengingat kembali janji kehambaan kita kepada Allah SWT. Bahwa kita tidak ada yang kita lakukan kecuali beribadah kepada Allah. Setiap menit, setiap waktu adalah tugas kita adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan di bulan Ramadan ini kita merencanakan semuanya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Misalnya sholat 5 waktu, tepat waktu, di awal waktu, berjamaah. Kemudian sholat tarawih, dilanjutkan dengan puasa, dilanjutkan dengan bersedekah 1 hari 10 ribu, berselawat 1 hari 100 kali atau 2000 kali, atau dengan juga membaca Quran 1 hari 1 juz, semua kita rencanakan dengan baik. Semuanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Seperti tugas kita, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Dan itu akan memudahkan kita untuk melakukan yang ketiga adalah muhasabah. Dengan muhasabah kita melihat apakah kita sudah pantas untuk mendapatkan derajat takwa dari Allah SWT. Dengan muhasabah kita bisa melihat apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok.
Kemudian yang keempat adalah muakobah. Muakobah memberikan konsekuensi atas keberhasilan atau pelanggaran yang atas segala hal yang telah ditetapkan kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah kelima adalah mujahadah, yaitu berjuang. Perjuangan untuk mengendalikan hawa nafsu. Berjuang untuk menjauhkan diri dari dosa. Berjuang untuk menjauhkan diri dari kesia-siaan. Dan berjuang untuk mendapatkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Insya Allah, inilah tarbiyah ruhiyah yang diberikan Ramadan kepada kita. Lewat sebuah ibadah yang sederhana dan rahasia. Yang hanya Allah yang mengetahuinya. Yaitu ibadah puasa. Seperti firman Allah dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari, bahwa ibadah semua amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Dia adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Insya Allah, Allah memberkati kita di bulan Ramadan ini, dan memberikan kesempatan yang terbaik, dan waktu yang terbaik, sehingga kita bisa melakukan ibadah yang terbaik di Ramadan ini, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Wallahu muwaffiq ila atwa mutariq billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.